Pagi, ketemu lagi dengan aku di konten menjelang akhir tahun. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bukti dukungan Anda kepada kami. Menjelang akhir tahun, menjelang event besar, menjelang dedai, menjelang rencana besar ilahi. Setiap jiwa-jiwa terpilih, jiwa-jiwa semesta, bocah-bocah semesta, diperjalankan, diharuskan menuntaskan lakon spiritualnya. Baik mereka melakukannya dengan bertapa, berpiknik, berjalan-jalan, ataupun hening diam di satu kota. Mereka, bocah-bocah semesta, jiwa-jiwa terpilih diharuskan menuntaskan lakon perjalanan spiritualnya tuntas sebelum akhir tahun ini. Mereka harus menyelesaikan lakon spiritual sampai bulan Oktober, karena di bulan November mereka sudah harus melaksanakan rencana ilahi, di mana akan ada restorasi reformasi besar-besaran terhadap dunia jagat kasar, dunia manusia, dunia alam semesta. Restorasi ilahi kepada alam semesta akan dinyatakan di bulan 11 ini. Dan bocah-bocah semesta, jiwa-jiwa terpilih yang mengemban tugas sudah tertata, sudah terarah ketika mereka menuntaskan perjalanan spiritualnya, perjalanan jiwanya yang mereka tempuh di beberapa bulan sebelum ini. Dan mereka sudah mendapatkan wahyu dan arah apa langkah yang harus mereka perbuat untuk langkah di bulan November demi tugas apa yang mereka harus lakukan di bulan November. Dan saat ini mereka, bocah-bocah semesta, sudah terarah dan sedang melakukan aktivitas action sesuai dengan misi mereka yang akan dilakukan seiring dengan perjalanan kosmos, seiring dengan rencana ilahi yang akan terjadi di bumi ini. Masing-masing sudah mengambil bagiannya saat ini di bulan November. Mereka bekerja sesuai dengan tugas semesta. Mereka bekerja sesuai dengan tuntunan jiwa. Dan mereka bekerja sesuai dengan rencana yang akan terjadi di jagat alam manusia ini. Di tahap awal ini, mereka sudah terarah. Sudah diarahkan, dibimbing untuk melakukan apapun itu demi mendukung rencana akbar ini. Ada yang melakukan dengan program penyelamatan manusia. Ada yang melakukan program doa bersama, ada yang melakukan penyiapan dan sebagainya. Semua sedang melakukan action, bekerja untuk alam semesta, untuk yang ilahi saat ini. Bocah-bocah semesta, di bulan November ini sudah tidak lagi jalan-jalan piknik, sudah tidak lagi bertapa, sudah tidak lagi mengunduh wahyu dan sebagainya. Mereka yang sefrekuensi, sevibrasi dengan alam semesta dan... Jika dirimu merasa teramanah, jika dirimu merasa jiwa-jiwa pilihan, jika dirimu termasuk bocah semesta yang terlibat dalam restorasi global terkait peristiwa global besar mendunia, pasti di akhir tahun ini kalian sudah melakukan job. Kalian pasti sedang melaksanakan job description yang diberikan ilahi untuk program, untuk peristiwa mengglobal mendunia ini, terutama di Nusantara.